Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha, Cikgu Hamran bin Jantan, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis. Yang berbahagia, Encik Muhammad Sabri bin Harun, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Yang berusaha, Barisan Guru-Guru Penolong Kanan, Guru-Guru Kanan, Guru-Guru yang diraikan serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam ceria di pagi yang mulia. Selamat datang ke Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis bagi tahun 2021. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnia serta keizinannya dapat bersama-sama kita berkumpul di alam maya untuk meraikan sambutan Hari Guru bagi tahun 2021 dengan tema Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Awal bismillah pembuka bicara, kata disusun untuk keberkatan. Semoga kebaikan datang jua, doa tulus pintar dilafazkan. Dengan lafaz itu tadi, marilah bersama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh saya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk meraikan Majlis Sambutan Hari Guru tahun 2021 Peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis pada pagi yang berbahagia ini dengan tema Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Sattar, sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni sepanjang zaman. Justeru itu, kurniakanlah kepada guru-guru kami hati yang ikhlas dalam menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dengan sebaiknya. Lorongkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan seluruh aktiviti dunia pendidikan sebagai ibadah dan mengharapkan rahmat dan keredaan-Mu semata-mata. Ya Allah, Ya Mudabbir al-Amri, pada saat dan detik ini, kami hulurkan tangan pengharapan memohon ihsan dan pimpinan agar Engkau anugerahkan rasa kasih sayang kepada barisan pendidik yang budiman terhadap anak-anak didik mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi anak-anak mereka sendiri. Kurniakanlah kepada mereka kesabaran, ketabahan, semangat kerjasama yang tinggi dalam sebuah pasukan, semangat permuafakatan dan semangat jumawa yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik dan berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik, kokurikulum, pelajar-pelajar sekolah ini khasnya dan di arena pendidikan perdana, amnya. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, pada kesempatan ini, kami mohon kepada kebesaran dan kehebatan-Mu, Ya Allah, sudilah kiranya Engkau mengurniakan kepada kami sifat-sifat yang mulia dan akhlak yang luhur. Mudah-mudahan kami akan menjadi anak didik yang sentiasa menghormati guru-guru kami, mendengar tunjuk ajar daripada guru-guru kami, sentiasa mengharapkan teguran dan bimbingan guru-guru kami. Semoga kami menjadi insan yang sempurna dan berguna kepada agama, bangsa dan negara yang tercinta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 rabbil alamin. Semoga yang baik kita mulakan, yang baik juga kita didatangi. Sidang hadirin yang dirahmati Allah SWT, sebagai pemula acara, marilah bersama-sama kita menyanyikan rangkaian tiga buah lagu, iaitu lagu Negaraku, lagu Negeri Perlis dan lagu Sekolah. Sidang dalam talian dipersilakan berdiri. Thank you.
berfirman awan meski kuala terlim penyayang. Guru-guru budiman pelajar cemerlang, ikat janji padamu memuliakan ilmu. Muhibah dan harmoni amalan nilai murni. Kami pelajar bermoral anti gejala sosial, gigi berdisiplin, anak-anak wadah tulis. Harapan ibu bapa agama bangsa negara, ilmu terus ditimba menyahut wawasan negara. Ilmu terus ditimba menyahut wawasan negara. Majelis merakamkan jutaan terima kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, pada pagi ini majelis diteruskan dengan ucapan daripada wakil pelajar. Untuk itu dipersilakan Saudara Umar Muhafiz bin Abdul Jalil selaku Ketua Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis untuk menyampaikan ucapannya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada saudara peneraju majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengetua Cikgu Hamran bin Jantan, yang berbahagia Yang di-Pertua PIBG Encik Muhammad Sabri bin Harun, yang berusaha guru-guru penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru yang disayangi serta sidang maya yang dikasihi sekalian. Saya selaku Ketua Pelajar SMK Kuala Perlis untuk tahun 2021 ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang mengajar saya selama ini. Saya mewakili semua pelajar ingin menzahirkan ucapan terima kasih kepada guru-guru yang bertungkus lumus menyiapkan peranti memastikan pelajar-pelajar sentiasa menghadiri kelas PDPR. Saya sedar bukan mudah untuk melaksanakan PDPR. Banyak cabaran yang dihadapi oleh guru-guru semua. Oleh itu, saya sekali lagi mewakili semua pelajar SMK Kuala Perlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru semua. Tanpa anda, siapalah kami. Selamat Hari Guru, berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Hadirin sekalian, seterusnya, majlis mempersilakan Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis, iaitu Encik Muhammad Sabri bin Harun, untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk warga pendidik di SMK Kuala Perlis dan juga staf-staf sokongan. Saya Sabri Harun, ADP SMK Kuala Perlis, ucapkan selamat hari guru pada semua warga pendidik di SMK Kuala Perlis. Untuk tahun ini adalah tahun yang kedua bagi kita menyambut hari guru yang suasana macam inilah dengan pandemik COVID-19. Saya berdoa juga warga pendidik dan semua anak-anak murid kita di SMK dan keluarga-keluarga mereka dijauhilah wabak COVID-19 ni. Dan juga saya tidak melupakan mengucapkan tahniah kepada warga pendidik SMK Kuala Perlis kerana tahun lepas walaupun kita dalam keadaan pandemik COVID-19, pelajaran secara di rumah, tapi kita masih mengekalkan prestasi dengan keputusan SPM kita masih lagi cemerlang. Saya ucap terima kasihlah banyak-banyak kepada keseluruhan semua pendidik, warga pendidik SMK Kuala Perlis. Saya mewakili ADK PMG dan juga ibu bapa mengucapkan selamat hari guru untuk semua warga pendidik di SMK Kuala Perlis yang diketuai oleh Cikgu Hamran. Saya ucapkan tahniahlah
memang semua warga pendidik di Kuala Lumpur ini memang yang terbaik, memang yang terbaik. Kita insyaAllah tahun ini kita akan buka walaupun keadaan pandemik masih lagi, kita dengan kita juga kita dengan 2-3 hari ini dengan apa kes-kes yang di Perlis ni meningkat. Betullah kita harap benda-benda tu dapat berakhir dengan cepatlah. Sekolah dijangka kementerian lah katanya buka 1 awal Oktober. Awal Oktober kita tak tahu lagi macam mana keadaan masa tu kan, kita tak tahu lagi lah. Kita harap benda tu dapat berjalan dengan baiklah, insyaAllah lah. Sekianlah ucapan saya. Dengan sekali lagi mengucapkan selamat ibu untuk warga pendidik, warga SMK Kuala Lumpur. Majlis mengucapkan terima kasih di atas ucapan itu tadi. Hadirin sekalian, seterusnya dipersilakan Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis, Encikgu Hamran bin Jantan untuk tampil menyampaikan ucapan beliau. Majlis mempersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam #09educators. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadir ilahi kerana dengan izinnya dapat kita berhimpun secara maya untuk menyambut Hari Guru pada tahun ini. Sambutan Hari Guru pada hari ini adalah sebagai tanda pengiktirafan kita yang tidak terhingga terhadap jasa para guru. Selaku Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru di sekolah ini. Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih atas pengorbanan para guru kepada pelajar-pelajar di sekolah yang tercinta ini. Pencapaian dan kejayaan yang dikecapi baik dalam bidang akademik dan co-curriculum menjadikan sekolah ini mula dihormati oleh sekolah-sekolah yang lain. Inilah bukti yang menunjukkan bahawa para guru di sekolah ini sentiasa positif dalam melonjakkan transformasi pendidikan negara. Guru-guru yang dihormati Allah sekalian, berguru demi ilmu, bina generasi baru. Begitulah tema Hari Guru pada tahun ini. Pada pendapat saya, guru-guru di sekolah ini telah memainkan peranan ke arah merealisasikan pendidikan bertaraf dunia. Apa yang saya lihat ialah para guru bukan saja menekankan kepada aspek akademik dan co-curriculum semata-mata, malah berusaha membangunkan modal insan yang memberi tumpuan kepada aspek disiplin, sasya, akhlak dan jati diri pelajar. Saya yakin dengan adanya guru-guru yang berdedikasi, proaktif dan inovatif, sekolah akan dapat melahirkan insan yang mulia demi membina masa depan yang sejahtera. Semoga semua guru akan terus diberi kekuatan untuk terus menabur bakti sepanjang hayat. Biar penat berdiri, jangan penat memberi. Biar lelah berduduk, jangan lelah membentuk. Biar penat bercakap, jangan penat berharap. Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih. Sidang hadirin sekalian, sebagai hiburan dan tatapan hadirin semua, marilah bersama-sama kita menyaksikan persembahan nyanyian oleh barisan guru-guru kita. Saksikanlah persembahan nyanyian lagu Guru Malaysia oleh barisan guru-guru. Dipersilakan. Hidupkan
tetap kami tunaikan. Bulan tetap kami tunaikan. Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas persembahan itu tadi. Sidang hadirin, sebagai hiburan dan tatapan hadirin sekalian, marilah bersama-sama sekali lagi kita saksikan persembahan khas oleh anak-anak murid Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Peris untuk barisan guru-guru kita. Saksikanlah persembahan sajak dari Nordina binti Fadil dan Cikgu Rosmaliza binti Halim beserta nyanyian daripada Syarifah Natasha binti Said Sobrisyah. Dipersilakan. Setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar, kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarmu. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Kalah pelita hidup bagi kami semua, menuju jalan ke arah yang benar. Penuh ikhlas dan tulus membimbing dan mengajar, untuk memastikan kami berjaya. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar, kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarmu. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Guru, oh guru. Karya Usman Awang. Berburu ke padang datar dapat rusa pelang kaki. Berguru ke palang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Dialah pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya. Pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum menjadi dewasa. Dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang ditauliahkan segala umat. 1000 tahun katanya menjadi hikmat. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini
siapa saja menjadi dewasa. Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Di mana-mana dia berdiri di muka muridnya, di sebuah sekolah mewah di ibu kota. Di bangunan tua sekolah Ulu Terengganu, dia adalah guru mewakili 1,000 buku. Semakin terpencil duduknya di ceruk desa, semakin bererti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir kehidupanmu, guruku. Budi yang diapungkan di dulang ilmu, panggilan keramat, cikgu, kekal terpahat menjadi kenangan ke akhir hayat. Sidang hadirin sekalian, sekarang tibalah saat yang dinanti-nantikan, iaitu pengumuman keputusan anugerah Hari Guru Peringkat Sekolah. Marilah kita sama-sama menyaksikannya. SMK Kuala Perlis mempersembahkan anugerah Hari Guru Peringkat Sekolah bagi tahun 2021 dengan mempertandingkan 4 kategori. Iaitu kategori yang pertama ialah kategori Guru Maintention. Calon-calonnya ialah Cikgu Fazlin binti Abdul Hamid, Cikgu Rodiah binti Hasan, Cikgu Nurul Izham bin Muhammad Syukri dan Cikgu Hamran bin Jantan. Pemenang bagi kategori Guru Maintention ialah Cikgu Hamran bin Jantan. Seterusnya, kategori yang kedua ialah kategori Guru Jiwa Kental. Mari kita lihat calon-calonnya ialah Cikgu Syuhrizan bin Mansur, Cikgu Faiz bin Ahmad Fuad, Cikgu Hayati binti Ahmad dan Cikgu Abdul Syukur bin Othman. Pemenang bagi kategori Guru Jiwa Kental ialah Cikgu Hayati binti Ahmad. Kategori yang ketiga ialah kategori Guru Kreatif PDPR. Mari kita saksikan calon-calonnya ialah Ustazah Anis Syazwani binti Bakar, Cikgu Sol Zin Yil, Cikgu Hasinda binti Bakar dan Cikgu Syahinda binti Baikan. Pemenang bagi kategori Guru Kreatif PDPR ialah Ustazah Anis Syazwani binti Bakar. Kategori yang terakhir ialah kategori Guru Rajin Selalu. Mari kita saksikan calon-calonnya ialah Cikgu Nur Haryani binti Ratin, Cikgu Syed Helmi bin Syedin, Cikgu Salmah binti Muhammad Zain dan Cikgu Nur Haniza binti Amir Hamzah. Pemenang bagi kategori Guru Rajin Selalu ialah Cikgu Syed Helmi bin Syedin. Tahniah diucapkan kepada semua guru. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat hari guru. Terima kasih cikgu. Selamat hari guru. Terima kasih cikgu. Selamat hari guru.
Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru untuk semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Ahmad Arifin Muhammad Razi, bekas pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Peris pada tahun 2018. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di SMK KPS dan saya ingin berterima kasih kepada semua cikgu kerana mengajar saya daripada awal sehingga akhir tanpa rasa lelah dan petunggu lumus untuk bagi saya menjadi seorang pelajar yang berjaya. Terima kasih cikgu atas segalanya. Beribu tahniah buat barisan guru Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Peris. Kepada yang berjaya, teruskan semangat. Dan kepada yang tidak berjaya, tahun depan boleh cuba lagi. Sidang hadirin yang dimuliakan. Andai berkayuh dah sampai ke seberang. Andai memanjat dah sampai ke pucuk. Andai mendaki dah sampai ke puncak. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Begitu juga dengan majlis kita pada hari ini. Sebagai penutup bicara, sisir pelepah meraut didi, menganyam daun atap jerami. Yang indah yang berseri, bawalah pergi. Yang cacat yang keji, tinggalkan buat kami. Dagang singgah membeli kajang, tambat perahu di muara deli. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah boleh kita berjumpa lagi. Segala yang baik yang indah dan yang sempurna itu datangnya daripada Allah SWT. Dan juga sama-samalah kita mensyukurinya. Dan segala kekurangan dan kepincangan majlis ini adalah kelemahan daripada pihak kami dan kemaafan jua lah yang kami pinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu.